Hai semua, bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Ratu Tenpin 2 Charlene yang kini memasuki episod ke-12. So, jom kita react episod kali ni. Eh, sumpah, aku pun menyirap juga aku tahu tak. Mak ni tu over gila weh. Aku nak interview Charlene pun susah. Ha, mengalahkan manager artis grade A. Dia anak dia tu sebelum duduk jadi national player, aku pun dah pernah duduk kat situ tau. Kalau mak macam tu, mulut kegila kau anak memang tak lama lah. Baik dia di rumah penuh bawang je. Eh, Maria apa cerita? Kau tak dengar pasal dia? Boleh tak kalau kau jangan tanya aku pasal dia? Kau nak tahu dia buat apa, kat mana, pergilah polis center. Kalau aku nak balik. Itu dia episode terbaru di mana Norma tengah tidak tenang sejak episod kekalahan dia tu. Dia mood dia terus down, macam-macam member nak ajak makan pun tak selera, and then dapat pula wartawan sebelah tu, dapat kawan reporter sebelah tu nak interview apa, nak interview Charlene yang lagi lah dia tak boleh dengar nama tu. Kita boleh nampak dah dia tu memang jenis macam malas nak layan, dapat tu terus belah. Okay, dalam episod sama juga, macam yang kita tahu, Coach Mustafa dia ni something. Jadi dia pun tak kantoi lah. Jadi, lepas tu dah cukup bukti dah cukup bukti yang menunjukkan kekantoian pun dia masih bebas lagi. Betapa hebatnya Coach Mus ni. Mungkin sebab dia orang lama, dia orang yang ada pengalaman apa, orang yang ada mungkin sebab dia ada sokongan dari orang-orang yang dah lama dekat sport center tu, menyebabkan dia masih lagi bebas di kehulu kehilir. Yang anak apa yang bilis-bilis ni nak counter dia, nak lawan dia pun susah. Jadi tak tahulah berapa lama lagi kita dapat menghadap Coach Mus ni. Tapi yang pasti coach Maira dah kembali semua, mula dalam tim untuk coach tim tu. Jadi rasanya selamatlah tim buat masa ni. Harapnya dengan kehadiran Maira ni dapat memberi suntikan semangat, terutama pada Norma lah, sebab dia dah lama lah dengan Maria ni. So sebab Maira dah tahu potensi dia, harap semua kembali kepada priority asal lah, sebagai satu tim, bukan sebagai individu je. Okay. Jumpa lagi dalam episode seterusnya. Hari ini, sekian.